مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفانا مكرم يا رسول الله. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Subrekar aku dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Aku yakin hari ini semuanya pasti sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan yang pasti hari ini aku yakin banget nih, di penghujung-penghujung Ramadan ini Subrekar aku pasti hatinya lagi berbunga-bunga, lagi bahagia banget. Karena pasti di antara kalian udah ada yang pulang kampung, udah ada yang mudik, ketemu sama keluarganya, ketemu sama orang-orang yang dicintai. Pasti senang banget rasanya. Dan buat Subrekar aku ini yang masih belum mudik, masih pada kerja, semangat kerjanya. Dan hati-hati nanti ya, kalau mudik ya hati-hati di jalan, jangan sampai ngantuk. Dan kali ini buat nemenin kalian semuanya hari ini ada video terbaru dari Selfiyama dan Rias Randa. Kayaknya mereka berdua nih tidak boleh ngegosip ya. Tapi kan zaman dulu Cepi sama Randa nih sempet deket banget kan. Udah ada fanbase-fanbase-nya kan mereka berdua ini. Tapi habis itu gak tahu kenapa tiba-tiba agak menjauh sedikit. Dan kali ini berkolaborasi lagi, ketemu lagi antara Cepi sama Randa. Kolaborasi coverin lagu Mukaram. Nuansanya putih-putih di awal videonya bikin kelihatan mahal dan memang tempatnya juga keren banget sih. Masya Allah suaranya Cepi, ya Allah. Memang CP ini bisa menenangkan suaranya ya. Ini nadanya rendah banget loh buat Randa, benar rendah banget. Mukarram. Tapi memang tipe suara Randa nih enak gitu ya. Tapi suara dia nih kan empuk. Mau dia nadanya tinggi, mau dia rendah, suaranya tetap empuk. Ya Rasulullah. Aduh. Masya Allah, bagian tingginya enak banget. Gila, beneran gila. Aku udah lama sih gak dengar suara Randa nih, kangen juga sama suara empuknya Randa ini. Masya Allah, enak banget harmoninya, enak banget harmoninya. Randa lah
lari-lari kemana-kemana suara yang benar-benar musikalitasnya bagus banget. Dan di sini kedengaran banget suara maskulinnya Randa, empuk-empuk maskulinnya benar-benar keluar banget di sini suaranya. Kalau Cepi, serak-seraknya I love it. Kalian dengar alunannya enak banget kan? Bener-bener kayak lembut banget. Gak apa ya, kayak gak ngotot ininya. Enak banget. Allah, benar-benar suara mereka ini satu suaranya unik banget, satu suaranya maskulin banget. Disatuin gini enak banget, di harmoni ini enak banget. Ya Allah, ya Allah. Cepi enak banget. Sumpah tenang banget dengerin mereka nyanyi ini. Tenang banget rasanya, asli tenang banget. Allah, enak banget. Enak banget ini, sumpah. Sumpah enak banget, part ini enak banget. Part ini enak banget. Beatless aku, enak banget ini Randa. Sumpah aku benar-benar menikmatin banget ini nyanyian Cepi sama Randa, benar-benar enak banget buat dinikmatin. Sekian lama mereka gak kolaborasi, setelah bikin kolaborasi, bikin lagu ini benar-benar mencuri perhatian banget dengan suaranya mereka. Cepi dikasih lagu-lagu yang apa, happy, beatnya up gitu kan, bisa di apa ya, bisa diatasi sama Cepi. Dikasih yang lembut-lembut gini, bisa dia lembut banget dan enak banget alunannya, semuanya enak banget. Ini juga apa ya, notasinya beda-beda ya. Pengulangan-pengulangannya tuh beda-beda semuanya. Kejutan dari Cepi. Masya Allah. Masya Allah, enak banget.
Masya Allah, enak banget. Aduh, Randa yang ambil tingginya. Udah berkaca-kaca dah aku dah matanya. Sumpah bagian ending-endingnya enak banget. Beneran bagian endingnya enak banget. Ini kalau kita dengerin full dari awal sampai akhir, kita resapin nyanyiannya. Ah, bikin mewek dah. Ini beneran enak banget. Beneran enak banget. Gak tau pas ending-ending ini mataku udah berkaca-kaca pas ending-ending tadi. Ngerasain enaknya gitu kan, karena udah mulai meresapin kan, karena awal-awal tadi mikirnya copyright kan, jadi harus stop gitu kan. Tapi pas tinggal makin ke ujung, makin merasuk. Ya inilah buktinya. Nah, ini kalau dari awal sampai selesai nih, yakin aku pasti percucuran nih air mata nih dengerin nih. Segitu enaknya suara Cepi sama suara Randa, beneran super enak aku bilangin. Suara Randa yang maskulin banget sama suara Cepi yang ada serak-seraknya digabungin, itu unik. Dan di lagu ini bener kawin banget, nyatu banget suaranya, beneran super enak. Kita tunggu lagi nih ada kejutan apa lagi dari Cepi sama Randa. Apakah mereka bakal mengcover lagu-lagu lagi yang lainnya, atau mereka bikin single berdua? Siapa tahu ya, kita tunggu aja. Dan kalau buat kalian semua yang lagi nonton video ini, aku tunggu subreknya ya. Jangan lupa subrek channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.